Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Kebakaran besar terjadi di lapak penyimpanan limbah pabrik di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat bakaran sampah di belakang lapak. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat warga yang membakar sampah. Embusan angin kencang membuat api merembet ke seluruh bagian lapak penampungan limbah pabrik. Lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 3 jam api dapat dipadamkan dan dalam proses pendinginan. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar serta embusan angin kencang membuat petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Polisi tengah melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa 4 orang saksi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini.